Oh, morning. Oh. Ya salam. Baru bangun. Pagi-pagi begini masih ngantuk banget. Berisik cuy. Elsa ngorok. Si Ale ngorok. Jadi gue bertiga nginep di rumahnya Mbak Putri sambil jagain teman-teman, ada beberapa barang. Wah, kira pasti sih lu banget nih, sekarang jam berapa sih? Jam 6:30. Ya salam. Oh my god. Burung-burung udah cari makan tuh. Awas kesambet listrik, mainnya di kabel. Ya salam. Oke, jadi pagi ini teman-teman masih di rumahnya Mbak Putri, tukang belum datang dan gue digigitin nyamuk semalam cuy. Ya, gue pengen tidur lagi sebenarnya. Cuman ya udahlah, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Hari ini seperti apa? So, thank you so much buat teman-teman komentar baiknya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support Bax. Kita go 100.000 subscriber. Jangan lupa di like and subscribe buat teman-teman yang baru join. Enjoy di balik kisah. Kita lanjut lagi nanti. Ya, teman-teman, sekarang waktu sudah sore hari. Ya, memang gue tidak memperlihatkan waktu pada saat pengerjaan tukang yang baru hari ini, teman-teman. Tapi intinya hari sudah mulai dekat, kurang lebih nanti 2-3 hari ke depan bakal selesai rumah ini kayaknya cuy. Nah kebetulan tadi gue udah ngerjain banyak hal juga, masan ini masan itu, terus coba gimana caranya melaraskan bagaimana di dalam rumah tuh bisa terlaksana dengan baik ya cuy. Sambil menunggu juga beberapa paketan belum datang cuy, dan keadaannya seperti ini sekarang. Yes, di sini ada teman-teman. Ada Ale nih. Ale lagi main games. Ada lawan kan nih? Asik. Sisi. Ada Boy. Udah lama banget enggak ketemu kita Boy ya? Iya. Ada Bang Kuswara juga udah lama banget enggak ketemu kita. Di sini juga ada Endra. Halo Endra. Halo, gue sama Endra seharian dari tadi. Iya, di mari aja. Nah, jadi teman-teman, kan kalau yang tadi pagi gue bangun itu tuh belum ada plafonnya. Sekarang udah ada plafonnya cuy. Dan bagian toilet nih sekarang sudah ada di cat cuy. Nah, catnya warna seperti ini ya teman-teman ya. Atas permintaan beberapa viewers, nanti kayaknya ini bakal kita pasang pakai wallpaper gitu cuy. Ini wallpapernya kita udah coba ini. Terima kasih yang sudah kirim juga wallpaper. Dan seperti ini kurang lebih teman-teman. Nanti kita bakal penuhi dengan beberapa properti yang dibutuhkan sama Mbak Putri. Ya, memang nggak terlalu istimewa, tapi intinya rumah ini bakal jadi apa ya, kenangan tersendiri sih. Bahkan listrik ini kita dikasih gratis juga sama PLN, luar biasa banget teman-teman. Gokil lah pokoknya. Ini udah lelah banget teman-teman. Kalian bisa lihat suara bahkan raut muka yang memang lelah. Jadi kayaknya karena gue udah hitungan 2 hari belum pulang. Jadi kayaknya hari ini gue bakal balik, tapi harus ngelewatin maghrib dulu biar nggak macet teman-teman. Aduh.
gue pengen katakan sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel, support project ini sampai detik ini, cuy. Terima kasih banyak untuk semua para relawan dan donatur, bahkan buat orang-orang yang berkontribusi di sini. Terlepas dari itu semua, sebenarnya adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati kita semua untuk berbuat yang baik, yang semua datangnya dari Tuhan itu adalah hal-hal yang baik, cuy. Dan sore hari ini adem banget, teman-teman, di sini. Gue gak kebayang nanti ketika memang Mbak Putri udah pulang dan rumah ini memang sudah jadi juga, mudah-mudahan ada sesuatu perubahan yang luar biasa yang Tuhan kasih melalui mukjizat-mukjizat hampir setiap harinya, ya cuy. Wow, gokil. Dan gue nggak tahu juga, teman-teman, nanti setelah proyek ini selesai arah gue kemana. Tapi di sini gue pengen katakan sekali lagi, dan kalian harus tahu baik-baik, saat ini gue lagi sibuk banget. Nah, gue lagi memikirkan banyak hal bagaimana caranya nanti persalinan lancar, karena gue juga antusias sekali untuk menyambut anak yang kedua, ya teman-teman, ya. Dan ya, semoga sehat-sehat bayi serta ibunya. Terus gue juga dimana harus jaga si Rain Glory nanti ketika pada saat persalinan itu adalah momen dimana bakal ribet banget sih. Tapi untuk satu bulan ke depan ini gue pasti bakal sibuk banget, teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya memang projectnya agak berkurang di channel gue. Tapi gue berharap kalian tetap setia di channel ini, tetap menunggu video-video terbarunya Bug 888, dan jangan lupa selalu support Bug 888 juga. Betul. Dan doakan. Yes. Oke, paling tidak itu aja, teman-teman. Semoga rezeki melimpah untuk kita semua. Haleluya. Yang didata 270 juta. Sorry. Ada 17.570 pulau. Oke. Kalau kita pengen singgahin itu sebuah pulau, kita butuh 4 kali hidup mungkin. Iya. Jadi emang banyak banget, men, orang di Indonesia itu gila gitu. Jadi menurut pandangan gua, benar apa yang lo bilang, kita bisa berkolaborasi. Emang dari dulu juga udah mulai berkolaborasi sih, tapi penyampaian komunikasinya yang kurang menurut gua. Menurut lu deh. Iya, penyampaian komunikasinya menurut kurang. Contoh pada saat kemarin kita pengen mengevakuasi seseorang, okay, ya. Tapi itu dipersulit masalah birokrasi. Itu kan balik lagi komunikasi antara atasan dan petugasnya, gitu-gitu. Jadi itulah yang perlu dibenahi kali ya. Apalagi Indra, kira-kira harapannya Indra? Ya, harapannya untuk pilpres mendatang kita tidak kembali ke pilpres yang di masa lalu, sampai tetangga pun mohon maaf ya, sampai ada yang nggak teguran gitu.